udah makan ya? Belum. Penting tetap sehat ya. Oke. Seperti yang kalian lihat, kita akan belajar tentang apa nih? Relasi dan fungsi. Kita akan melanjutkan topik yang sebelumnya. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Boleh Alif dipimpin berdoa. Bersiap. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Hari ini ada yang nggak masuk? Ya. Wah, ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Seperti biasa, kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, karena ayo pulang, oke? Ya. Jadi harus tetap semangat. Dan motivasinya tentunya, insya Allah, matematika, semuanya bisa. Amin. 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 Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita melakukan ini. Nah, apa itu fungsi? Mari belajar. Apa itu domain? Domain dan range, silakan di scan barcode-nya. Ya, Luna. The second one is Java and then the third is Amanda. Yeah, it's okay. Oke, okay, pertanyaan pertama. Mana yang termasuk domain? Cici, Ota, dan? Abang. That's right, good. Lanjut, mana yang termasuk range? A, B, dan AB, betul hasilnya. The third one, mana yang termasuk domain? A, B, dan AB. Oke, benar sekali. Tujuan belajar kalian pada hari ini apa aja sih, Pak? Yang pertama, menentukan banyak pemetaan dari dua himpunan. Kemarin pada tahu himpunan kan? Kemudian menentukan rumus banyak pemetaan dari dua himpunan. Oh, ternyata ada rumusnya. Seperti apa? Kalian akan tahu setelah melakukan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Kemudian, apa sih yang akan dilakukan? Yang pertama, belajar, diskusi. Kemudian ada presentasi, nonton video tentang pelajaran hari ini. Mengerjakan LKPD, nanti juga akan berhenti. Dan ada tes formatif. Nelayannya yang dilakukan apa aja? Yang pertama, tes formatif itu sendiri. Ada KPD juga, ada penilaian diskusi, ada penilaian presentasi pasti, ada penilaian sikap, dan penilaian spiritual. Penilaian tentang pengkerapian pengerjaan KPD. Apa yang diperlukan pada hari ini? Oke, okay. Handphone bawa ya. Alat tulis tentunya bawa. Oke, okay. Kemudian ini dia aktivitas yang pertama. Kalian disuruh mengamati diagram di bawah ini. Oke? Okay. Ada berapa himpunan di sini? Satu dan? Yaitu? Yes! Silakan baru gunakan handphonenya. Ini dia. Kita menggunakan scan barcode. Silakan. Kalau sudah di-share. Ini ayo. Silakan semuanya berbeda, saya ingat dulu tiketnya. Ya, ya mas, mau ya, ya, berbeda. Silakan berbeda ya, boleh berbeda. Tapi salah satu di sini. Silakan malah, Sini. Rambut mana rambut? Tapi salah satu. Ya, Jumat. Kali Jumat di sini, alhamdulillah. Kerjanya senyap. Nah, ini AKPD 2. Di scan barcode-nya. Oke, okay, stop. Jangan dikerjakan dulu. Handphone-nya tidak ada yang akses dulu ya. Ada yang harus kalian kontrol terlebih dahulu. Kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Kemungkinan pertama, 2 bisa diumumkan ke bilangan yang A, yang B, dan 4 cara menunjukkan
banyaknya pemetaan. Bisa dipahami kan? Iya betul banget. Sekarang boleh dibuka bahan ajarnya kalau kesulitan. Ajarnya sini gimana? Ini bahan ajarnya. Oh iya bahan ajar. Anggota A-nya banyak A dan anggota B-nya sama B. Maka pemetaan dari A ke B adalah bacaan B pangkat A sama dengan banyaknya B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban LKPD 1. Yang pertama, berdasarkan kelompok kami. Yang pertama, A, banyaknya himpunan A sama dengan 3, yaitu A, B, dan C. Ya. Jadi himpunan A itu ada berapa? Himpunan A ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hari Jumat ingin mempresentasikan. Himpunan A sama dengan A, himpunan B sama dengan B. Kolom kedua, yang satu memetakan A, yang satu memetakan B. Ada berapa jadinya? Ada dua. Ya, betul. Ada yang terakhir? Silakan diakses. Masih dalam grupnya. Mana? Ini bahan ajarnya. Oh iya bahan ajar. Nah, ya silakan. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan LKPD 3. AB sama dengan NA dan NB. Apakah ada yang mau bertanya? Jika himpunan A-nya 2, B-nya 3, maka banyak pemetaannya berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Iya, sama-sama. Sekarang kita akan melakukan latihan pengembangan. Silakan dibuka bukunya. Ada berapa nih? Ada berapa? 9. Dan pemetaannya dari A ke B, maka B pangkat A. 3 pangkat? 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Kita akan simpulkan bahwa kalau untuk mencari pemetaan, pemetaan jangan lupa menggunakan pangkat. Kalau A ke B berarti B pangkat A. Kalau B ke A berarti A pangkat B. Bisa? Bisa. Berarti teman-teman harus menghafalkan perpangkatan sama waktu SD. SD udah pernah belajar perpangkatan kan? Oke. Okay. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentukan banyaknya relasi. Oke, okay, betul. Oke. Okay. Ini refleksi untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, kita boleh berlanjut. Iya. Silakan balik ke bangkunya masing-masing. Sambil balik ke bangkunya masing-masing, karena kita mau lakukan formative test. Oke, silakan kita coba. Kalau sudah, berarti banyaknya dapat 100 nih. Berarti bisa, artinya berhasil pembelajarannya. Oke, ini banyak jawabannya nih. Nomor 1 jawabannya 27, betul? Betul. P-nya adalah 3 nih, ketahuan. Terus, berarti banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke P adalah 81. Yeay, betul. Siapa yang dapat 100 di sini? Saya. Siapa yang dapat 94? Oke. Kita mau akhiri. Berarti pembelajaran itu kita udah mau habis waktunya. Next meeting kita akan belajar tentang apa nih? Nilai fungsi. Oke, kita akan berdoa karena sudah berakhir. Silakan dibimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Zidan, pimpin doa hari ini untuk pemohon pulang. Kawan-kawan, terima kasih semua. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.